Wah. Ini dia nih lucu nih. Oh, Uhti, 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 Uhti. Wah, oh, next Scoopy ya kan. Uhti, Scoopy. Wah, udah. Udah enggak ada lawan banget ya, udah juara banget ya. Ini gue gedek banget nih sama orang-orang gini nih. Kenapa sih suka-suka joget-joget TikTok pakai helm anjir? Fungsi tentar. Bre, fungsi faedahnya lu joget pakai helm terus joget pakai lagu-lagu TikTok tuh apaan anjir? Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, kali ini gue hari ini gak mau riding dulu atau gak mau motovlogan dulu di jalan. Jadi gue dapat DM nih banyak banget mengenai satu akun, Hujat Baper. Gue gak nyerang si ownernya atau gimana ya, tapi gue pingin lihat isinya karena gue udah pernah ngebahas nih akun sebelumnya. Jadi gue pingin bikin video reaction sih. Kayaknya lucu banget soalnya gue selalu ketawa-tawa sendiri gitu lihat nih akun. Nah jadi langsung aja kita buka ya, kita langsung cek video-videonya. Ini gue udah nonton sih bagian-bagian atasnya, tapi gue sekarang mau cek bagian-bagian bawahnya karena gue belum pernah tonton nih. Jadi biar bener-bener dapet reaction-nya tuh yang lucu gitu. Gak ada mesinnya anjir. Hiiro disaingi orang malah nyolong mesin gue. Apaan sih anjir, gak tahu gue. Terus, oh ini anak Vespa Matic. Jangan mengemis untuk dicintai. Yo, iya, siap. Wah. Ini dia nih lucu nih. Oh, Uhti. Wah, oh next Scoopy ya kan. Uhti, Scoopy. Wah, udah. Udah enggak ada lawan banget ya, udah juara banget. Ya. Oh, gua tahu bentar. Gua tahu nih mereka kemana nih. Ini ke Geopark atau Pelabuhan Ratu kayaknya nih. Oh, ini lanjut lagi. Anjay. Kawinan pakai helm dong ya kan. Ya Allah. Tuh helmnya apa ya tuh? Ini kayaknya helm apa nih? Wah, ada yang pakai half face juga, Bro. Gokil. Tapi gimana kalau menurut Bro semua? Kalau menurut gue sih ini ini kayaknya nih ngasih amplopnya dikit makannya banyak nih ini. Oh, ini apa nih? Wah, glow up ceritanya. Ceritanya glow up, Bro. Dari motor kecil jadi fiction racing anjay. Bannya kecil banget. Apa kabar Wong Seng, tahu gak nyaman susah seneng janjine bebarengan anjay. Jadi glow up ceritanya, jadi glow up, keren. Oh ini Scoopy habis crash ya kan. Wah, jadi glow up anjir, jadi Scoopy ini. Scoopy apa? Scoopy proper anjay bahasanya, tapi nggak pakai spion juga sih anjir. Velgnya patah cuy, velgnya. Kenapa sih anjir? Apa sih? Gak ngerti gue anjir. Oh, NMAX. Oh ini, upside down-nya patah. Anjir, bisa kayak gini gimana ya? Serem banget anjir. Balapan. Coba kita lihat apa yang terjadi nih. Oh, anjay, Scoopy. Scoopy-nya ketinggalan anjir, parah banget. Biasa dikatainnya user keong ya kan, Matic keong katanya. Tapi gue gak tahu lah, belum pernah test ride gue soalnya. Anjir, pakai rebah-rebah cuy. Ketinggalan anjir. Geblek. Oh, ini jatuh ceritanya, jatuh. Woi. Jatuh dibikin sinematik, Bro, ya kan? Biar viewers naik, ya kan? Coba kita lihat lagi. Anjay. Wah, jadi glow up, Bro. Yo, seperti yang video yang sebelumnya ya kan. Kalau ini versi Aerox-nya, kalau tadi kan Scoopy. Coba kita lihat lagi ya. Ya, iya ada ngap ya kan. Keren banget motornya. Nah, ini nih. Anjay, yang belakang mungkin lucu banget anjir rambutnya, lihat deh. Yo, ius gila. Bentar, gua harus pause nih. Stiker Scoopy-nya open BO, Bro. Wah, gokil. Keren deh emang deh. Ini apa lagi nih? Oh, berantem, Bro, berantem. Jadi pacarnya nih yang gua tangkep ya. Yang gua tangkep pacarnya kayak enggak mau turun gitu. Jadi motornya trouble antara bensinnya habis atau bannya bocor, gue gak tahu. Tapi yang pasti ini ceweknya gak mau turun gitu. Cinta sejati, Bro. Coba kita lihat lagi. Oh, bensinnya habis anjir. Dianya gak mau turun, gokil. Oh, ini gue pernah lihat. Ini kalau gak salah Willy sendiri motornya, Bro. Lihat nih. Lucu banget anjir. Pasti selalu naik. Bisa naik anjir.
Ngeri banget, untung udah pada sigap gitu sih. Kalau nggak sigap sih kelar banget tuh di situ tuh. Langit, anjay. Bisakah kau turunkan hujan dengan uang? Aku ingin kaya tanpa bekerja. Ada beat anjir, coba lang. Ada beat anjir, gue nungguin. Nggak ini deh, nggak rugi gue nungguinnya anjir. Langit, bisakah kau turunkan hujan bisakah dengan kau turunkan uang? Hujan anjir dengan uang. Aku ingin kaya tanpa bekerja. Sial banget, on track mana anjir. Banyak banget. Oh ini biasanya user-user Scoopy nih biasanya nih. Helmnya kayak gini soalnya. Uish. Retak anjir, untung gak luka tuh muka pacarnya. Apaan nih? Oh crash bro, crash. Scoopy anjir, Scoopy lagi nih kayak hujat baper nih, punya masalah nih sama Scoopy nih. Kayak sama owner-owner Scoopy, gak ngerti gue kenapa nih. Terus lawannya Satria F ya kan, yang lagi cornering anjay. Satria FU. Diliatin doang anjir, parah banget. Gokil, gokil. Oh dua tak bro. Oke ngapain sini ceritanya? Ngapain deh anjay? Oh menutup jalan kayaknya, menutup jalan nih. Mau drag race kayaknya. Ngapain sih anjir? Oh ada polisi bro. Nih kita mundurin dikit nih. Tuh ada polisi bro ternyata bro. Ya gak jadi ini, kalau bahasa anak sana gak jadi lepas. Oh ini gue udah pernah lihat nih. Jadi si ridernya nih dia ngindarin polisi. Gokil banget bro, lihat nih nanti nih. Dia kayak ngambil ke tengah gitu. Terus nanti dia ngambil di kanan. Ini jalan di Kuningan nih, di deket Casablanca. Gokil. Tuh tuh, nanti dia ngambil kanan nih. Polisinya kayaknya gak, emang gak ngeliat dia sih. Tuh. Anjir jago banget. Jago banget anjir, parah. Itu di depan kalau dia masih kayak gitu bakal kena juga sih. Ini apa nih? Anjir kocak-kocak tuh, wujud baper anjir. Pacar lu ganteng. Bisa gini gak anjay? Gak bisa. Lemah. Yoi, jadi anak-anak drifter banget ceritanya kan, anak mobil banget tuh. Kalau gak bisa ngedrift lemah artinya, gokil-gokil. Anak zaman sekarang keren dah. Ya kan, gue mah takut sih kalau ngebut-ngebut naik mobil gak dapet feelingnya anjir. Coba kita cek. Oh Supra. Oh anjir pakai turbo ya? Wah gokil. Kilometernya sampai 299 anjir. Coba kita cek lagi bro. Nih. RPM anjir. Wush gokil. Nih kreatif nih. Anak-anak motor nih. Wih ngerakit bro. Ngerakit CB kayaknya ya. Oh RX King sorry. Wih keren. Nyusun bloknya loh keren. Keren. Salut. Ini bagus nih. Nih gue gedek banget nih sama orang-orang gini nih. Kenapa sih suka-suka joget-joget TikTok pakai helm anjir? Fungsi Bentar. Sebenernya fungsi faedahnya lu joget pakai helm terus joget pakai lagu-lagu TikTok tuh apaan anjir? Dibayar kagak anjir. Kocak deh lu. Tuh. Apa sih anjir? Coba gue cek komen-komennya deh. Komen-komennya biasanya jahat-jahat nih. Kok alay? Wah parah. Waktu itu Jaume masih helm kecot, sekarang apalagi ya Allah. Bahasa apa sih gak tahu gue anjir. Boyan Wijaya anjir, temen gue nih world class helmet anjay. Harga goib yang pake juga makhluk goib anjir, parah banget. Udah deh julid gue deh, udah cukup. Gak kuat gue ngeliat nih. Ya udah mungkin segitu aja bro video reaction gue kali ini. Gue sebenernya bikin kayak gini cuma buat for fun aja. Buat kita gak ada untuk nyerang satu pihak manapun. Karena banyak yang nge-DM gue soal hujat baper. Jadi gue pingin ngepoin Instagramnya dan udah gue follow juga. Ternyata isinya gokil-gokil banget sih. Tapi lebih gokil lagi komen-komennya. Ya oke mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Kalau seandainya teman-teman ada video yang mau di-react, yang lucu-lucu atau soal permotoran gitu, yang unik-unik lah istilahnya, kalian langsung DM ke gue aja atau komen di Instagram gue atau di YouTube gue juga boleh. Nanti bakal gue react ya. Ya oke mungkin segitu aja video dari Mr. November. Seperti biasa gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Gue pamit.